Tapi orang tua kita sudah meninggal dunia. Emate minne tutuwaka, emate minne bapatta. Jangan sampai kita menganggap bahwa kewajiban kita pun sudah tidak ada. Yeah? Jangan sampai jangan tidak ada kewajiban tanpa masih ada kewajiban kita. Termasuk kewajiban kita. Doakan. Namate minne tutuwanya, sekremangnya taya. Doa. Punna kala sakinda tutuwanya, eruana taya. Doa. Nadoi. Jadi kita, yang punya orang tua, yang masih hidup orang tua ada, mencari bapak doang ini, maka tengah lebat ini jujur. Kamu lupa minta, kamu bisa, kamu lupa. Lupa ya, ini. Allahu Akbar. Nih, Pak, dari jenis ini yang melupakan orang tua, dari alhamdulillah. Iya, alhamdulillah syukur di Bapak itu. Ya, kemarin malam saya ceramah di Gede Boto. Ya, bukan ku ceritakan akhirnya sesama aku, tapi ini pelajaran. Orang tuanya hidup sendiri. Meninggal! Anak tahu meninggal orang tuanya tidak kembali. Allah memperparah anubahan dia kok. Kalimantan. Nama yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Saya Pak tinggalkan pekerjaan di Jakarta. Ya, sebagai tenaga honorer di Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena saya mau kembali merawat orang tuaku, ibuku. Tinggalkan, tapi alhamdulillah ternyata kembali hidup saya lebih berkah daripada Jakarta. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar. Tidak ada pun keluarga mana yang perlu bersyukur mulai hidupnya sampai matinya. Allahu Akbar. Ingat, Bapak Ibu. Saya tanya, ada anaknya? Dia bilang, ada Ustaz. Ini aja anaknya mau kata di sini, atau langsung kemana aja kok. Jamaah yang sama-sama deh. Jangan sampai di sini, kok ada orang deh. Oh, maaf sih. Itu Al-Qamah, Bapak Ibu. Riolo, Al-Qamah, Pak. Antama karena kita beribadah. Bagaimana kita rajin? Kurang dekat dengan Nabi? Antama Bapak ini dari Nabi Sama? Ibu? Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Tapi ruat tunggal abate, apa Al-Qamah? Anret nakulle nasaku kalimat la ilaha illallah. Ada nakulle nasaku. Ya? Bapak Ibu, padahal orang rajin beribadah. Dilapor kepada Nabi. Bilang melapor, ya Rasulullah, Al-Qamah kepada Ramadan. Tapi ini Ramadan, nah, anak aku yang satu, lah, ini Allah. Karena kita, dia punya satu anak. Maka bapak kita nanya, ditanya, ternyata bapaknya sudah meninggal, ibunya masih ada, cuma sudah terpisah. Akhirnya, dilapor kepada Nabi, ya Rasulullah, bapaknya mati nih, mama, karena masih ada, cuma terpisah. Nah, karena kita, dia ke mana? Dipanggil menghadap di hadapan Rasulullah. Nah, karena kita, oi, ibu Al-Qamah. Anak utama kabadin dari badana, tapi anugerah waktu nama tidak tangan aku dan saya urai dengan Allah. Apa sahaja kamu sampaikan kepada saya, maka kita sampaikan. Saya ibu Al-Qamah, ya Rasulullah, urung itu anak utama kabadin. Tidak ada dosanya sama saya. Coba Pak, kadang-kadang ibu itu berbohong demi kebaikan anaknya. Di, Bapak ibu. Nah kalian nak pinta, baik. Bilang, anak ada kau Pak kumpul kau kayu. Untuk apa ya Rasul? Kumpul kami. Bakar kayu itu, ambil Al-Qamah, lalu turun. Nah karena mana Al-Qamah ya Rasulullah, kenapa kita mau bakar anakku? Nah karena kita bagi kangen ini turun lino daripada ini turun dia. Akhirnya, ibu Al-Qamah jujur di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, memang dia dosana Al-Qamah di nakke. Apa dosana? Injur riolah ya Rasulullah, Al-Qamah tamah kebajikan di nakke. Dalam bilangan ini kalian datang anda daripada anak ke tangan anda. Dia sangat perhatian sama saya. Tapi setelah dia menikah dengan perempuan cantik, dia lebih peduli terhadap istrinya daripada saya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, inilah yang membuat dia kecewa. Minggat orang tua Bapak Ibu. Tapi anda jangan mengajari ibu Bapak. Tidak. Tapi orang itu kalau sudah berkeluarga, suami kewajibannya dua, istri kewajibannya dua, cuma ada yang diutamakan. Kalau suami kewajibannya kepada istrinya, kewajibannya kepada orang tuanya, tapi yang diutamakan adalah kedua orang tuanya. Tapi kalau istri kewajibannya sama suaminya, kewajibannya sama orang tuanya, tetapi yang diutamakan adalah kewajiban untuk suaminya.
jamaah Tazkirah yang sama dimuliakan oleh Allah. Kanya doakan Bapak, ya, kupasangin nyeri anak-anak tabe. Ebagi kita mampu ngalipat di asumbaya, tialari kibrun tetap pelupai di tuak. Aman tam makirong lipat di sumbaya, kenapa tiang kak iman tak apalah doa ini. Doa ini, Bapak Ibu sekalian, ya, apa doa kan? Tentu doa kan untuk kebaikan. Ibu apalah doang ini Bapak Ibu. Mohon maaf, saya ceramah seperti ini karena ini malam pertama kita tazkirah. Bacakan surat Al-Fatihah, pahalanya kirimkan. Di? Bahasa jadi kirim yang Al-Fatihah, itu mati kita biasa deh. Biasa deh, ki. Alhamdulillah. Yang kita nyari Pak, pangiseng yang di luar sana. Kang ada tuh yang dia bilang, ini saya Al-Fatihah yang kirim ini. Pahala nama itu mati kita. Mati boleh sila berlaku kirim terlambat. Anu tak ada batu ya? Tak ada batu. Kalau tu bohong, tu juga nama ni bohong. Bila tak ada batu, tak ada batu. Ya, buai. Ia patut ada batu puna. Ni ada benda. Tadi, bahasa kiki apa dia tu? Jika apa dia ada lagi benda? Kemudian batu itu, ya? Kecuali Bapak Ibu pula dikirim yang Al-Fatihah. Ya Allah, kuniatkan yang kirim yang pahala baca Al-Fatihahku, mengirim ke matiku almarhum ini, bikinnya sekali-kalinya, mikronya Al-Fatihah negara ini, jauh terbatas. Ada juga yang mengatakan begini, mendoakan orang mati hukumnya haram. Nah, mana? Si haram minta lagi, mereka ni halalai. Halo, ya Allah, jadi balak kue, ego di baku kiri paman desai. Amin, terkulit. Tidak boleh mendoakan orang mati. Kemana perlu mendoakan? Terlalu doakan mati, jadi betul tidak? Mendoakan orang mati hukumnya haram, tapi mendoakan orang yang sudah mati hukumnya boleh. Boleh ni? Boleh. Boleh ni? Boleh. Makanya doakan sih, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa. Anak, doakan.